Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hamba-hambamu berkumpul, berdoa, merenungkan firmanmu menjadi kekuatan, inspirasi, hikmatmu, dan juga mempersiapkan pelayanan kami, para pelayan khusus di Jemaat GPM Betania Ambon. Berkati pertemuan kami, kuduskan fasilitas yang kami gunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 39 dan 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ibrani 11 ini kan bicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Kita tahu definisi iman menurut Ibrani 11 ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan penulis Ibrani ini memberi contoh-contoh yang konkret secara khusus dari Perjanjian Lama tentang orang-orang yang menjadi saksi nyata dari sebuah iman. Nah, iman itu mencakup tiga hal. Yang pertama, intellectual quotient atau kecerdasan intelektual, yaitu mengetahui atau tahu siapa yang kita sembah atau percayai. Yang kedua, kalau kita sudah mengetahui siapa yang kita percayai, maka kita juga sepakat dan setuju tentang kekuasaannya, kemahakuasaannya, otoritasnya. Dan yang ketiga, yaitu kita mempersembahkan diri atau menyerahkan diri kepadanya. Nah, dalam iman Kristen, kita tahu siapa Yesus, kita tahu Kristus dari Allah Bapa, dan kita juga sepakat dan setuju bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat, penebus hidup. Tetapi sampai di situ tidak cukup. Harus ada langkah yang ketiga, yaitu mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Orang percaya Kristus itu beda dengan mempercayakan diri kepada Kristus. Karena hanya kalau hanya tahu Kristus saja, maka kitab Yakobus bilang setan-setan juga tahu siapa Yesus. Tetapi orang percaya mempersembahkan diri kepadanya. Nah, di Ibrani 11 dia bicara tentang saksi-saksi iman atau tokoh-tokoh iman yang begitu hebat dan luar biasa menurut kesaksian Perjanjian Lama. Di sana ada Henok, di sana ada Nuh, di sana ada Abraham, di sana ada Sarah, di sana ada dua orang yang menurut catatan Alkitab kayaknya kalau pakai logika manusia nggak layak. Tetapi menurut Alkitab itu luar biasa, yaitu Lot dan Rahab. Bahkan di bagian-bagian akhir dia juga menyebut karena iman Musa bisa dilahirkan, karena iman orang Israel melintasi Laut Merah, karena iman tembok-tembok Yeriko
runtuh ya, karena iman mulut-mulut singa di gua itu ditutup, tidak bisa melakukan apapun. Dan penulis Ibrani bilang, kalau bisa disebutkan lagi masih banyak. Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Artinya begitu banyak bukti bahwa orang-orang di zamannya itu karena iman mereka terjadi terobosan-terobosan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, tapi yang aneh bin ajaib buat saya ialah ayat ini mengatakan dalam ayat 39, dan mereka semua, bayangkan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi, kalau kita pikir secara logika manusia, ini saksi-saksi iman, dan kita tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka menurut kesaksian perjanjian lama, tapi ternyata tidak dapat apa-apa yang dijanjikan. Walaupun iman mereka memberikan kepada mereka kesaksian yang baik. Kesaksian itu ada dua, yaitu witness, explanation, penjelasan, tetapi juga evidence atau bukti. Seperti yang diucapkan Yohanes dan Petrus ketika menghadapi sidang Mahkamah Agama menurut Kisah Para Rasul pasal 3, 4, dan 5. Di situ Petrus berkata, kami tidak hanya menyaksikan Kristus yang tersalib, tapi kami juga adalah bukti nyata bahwa Kristus yang kami beritakan itu Kristus yang hidup dan berkuasa. Nah, baru ayat 40, Ibrani 11, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Para saksi iman yang mengalami berbagai macam siksaan, perhatikan ya, ayat 36 sampai 38, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Jadi, para saksi iman ini bukan main. Mereka punya pergumulan, perjuangan, usaha yang betapa dahsyat sekali. Sepertinya di zaman modern ini, kita belum terlalu banyak mendengar penderitaan-penderitaan semacam ini. Tetapi itu semua terjadi karena iman itu. Tahu siapa Allah, setuju, sepakat bahwa Allah sanggup, dan mereka kemudian mempercayakan diri. Dan kemudian terjadi berbagai macam bentuk siksaan. Yang lebih parah lagi, kalau kita baca ayat ini, mereka semua tidak dapat apa-apa dari yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka memberi kesaksian yang baik. Nah, baru ayat ini agak paradoks, ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Loh, ini orang sana yang punya iman, mereka yang punya pergumulan perjuangan, kok Allah menyediakan yang lebih baik bagi kita?
Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini yang disebut next generation. Kuasa Allah itu bekerja pada setiap zaman dengan orang-orang di zamannya. Tapi dampaknya, hasilnya adalah generasi-generasi berikut. Dan justru generasi berikut menjadi accountability, menjadi alasan mereka mencapai kesempurnaan. Jadi lihat hubungan masa lalu, hubungan masa kini, dan masa depan. Itulah sebabnya dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, ketika Musa tanya kepada Tuhan, kalau orang Israel tanya, siapa yang mengutus aku? Siapa namamu? Tuhan bilang, kasih tahu mereka, Ahye Esher Ehye. Aku adalah aku. Aku adalah Allah nenek moyangmu. Aku juga Allah engkau sekarang. Dan aku juga Allah buat generasi yang akan datang. Dan janji Tuhan, aku ada di masa lalu. Aku ada sekarang. Dan aku, I will be present there. Aku akan ada di sana. Jadi kesinambungan iman yang tidak pernah berakhir di setiap zaman dan setiap generasi. Nah, dalam pelayanan kita di berbagai tempat, di gereja, di komunitas-komunitas, di pergerakan-pergerakan, ingat ayat ini, bahwa kita bekerja untuk menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan oleh para saksi iman di zaman dahulu kala. Dan justru kita menjadi accountability supaya mereka mencapai kesempurnaan. Seorang hamba Tuhan namanya John Maxwell, dia menulis di sebuah buku yang judulnya Time Out. Lalu dia cerita, kita ini seperti orang sedang bertanding di lapangan, sedang berlari. Lalu para saksi iman, tokoh-tokoh yang ada di ayat ini, mereka sedang duduk di tribun untuk memberi semangat, tepuk tangan, berteriak, ayo Pak Riko, lari terus, jangan menyerah, ayo Pak Steve, jangan menyerah, ayo Pak Ferry, jangan menyerah, ayo Pak Maku, jangan menyerah, ayo Pak Nus, jangan menyerah, terus, lari terus, kami ada di sini, kami memberi semangat, ayo. Seperti itulah kira-kira gambaran bahwa ketika kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pelayanan-pelayanan yang penuh dengan berbagai macam tantangan, ada saksi-saksi iman yang seolah-olah mereka duduk di tribun penonton, berdiri untuk memberi tepukan tangan dan memberi support sehingga kita terus masuk sampai garis finish, dan mereka membuat mereka itu bangga, membuat mereka itu luar biasa hebat, membuat mereka itu pekerjaan iman mereka tidak sia-sia. Karena itu dalam pelayanan pemulihan pria kita tentu menghadapi banyak sekali tantangan. Ada tantangan-tantangan internal yang beberapa orang menyebutnya sebagai roh agamawi, roh denominasi, ya, paradigma-paradigma yang belum mengalami perubahan dan terobosan. Ya, tantangan-tantangan eksternal, faktor-faktor pendukung yang tidak memadai, itu semua tidak lebih hebat dari para saksi iman yang dituliskan di Ibrani 11 ini. Sehingga kita percaya bahwa mungkin 50 tahun yang akan datang, 100 tahun akan datang, 500 tahun yang akan datang, anak cucu kita juga akan berkata bahwa ketorang punya orang tua, punya opa dan oma, punya kakek dan nenek juga pernah terlibat dalam pekerjaan sehingga accountability-nya tetap terpelihara, kontinuitas next generation tetap hidup dan iman itu mengubah segala sesuatu. Itulah sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dengan kawan-kawan, murid-murid Yesus, dan sejumlah tokoh-tokoh di Perjanjian Baru. Itu juga dialami oleh gereja-gereja kita zaman-zaman awal, ya, zaman reformasi sampai dengan zaman sekarang ini. Kita ingat Ed Cole sudah meninggalkan kita cukup lama, tetapi nilai-nilai yang dia hidupi dan dapatkan itu terus bergulir dan memberkati berbagai macam pria di berbagai benua, dan itu juga kita alami sampai hari ini. Karena itu saya mendorong kita, meng-encourage kita untuk perhatikan ini, tidak dapat apa-apa, tetapi Allah menjanjikan sesuatu bagi generasi baru sebagai accountability, jaminan untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Rasul Paulus berkata bahwa penderitaanku menyempurnakan apa yang telah dialami Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di pasal 11 surat Ibrani ini memang luar biasa, dia memberikan beberapa pendasaran bagi kita. Selain yang tadi disampaikan oleh Panus, kita melihat misalnya dari awal, dari pasal ayat 4 dan seterusnya, ternyata misalnya ya, di dalam ayat 4 itu tentang Abel, dengan jalan itu ia maksudnya Abel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Nah, Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Itu hampir tidak berbeda pemaknaannya dengan kalimat terakhir di ayat 39. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Artinya, saya menangkap di sini, ternyata kita kan sering mengatakan, mendeklar bahwa kita ini mau menyaksikan Tuhan. Tapi dalam bacaan di Ibrani 11, ternyata Tuhan mau menyaksikan kita. Jadi, kesaksian itu bagaikan dua sisi itu. Bukan hanya kita mau menyaksikan tentang Allah, tapi Allah juga mau menyaksikan kita. Ini luar biasa. Dan para saksi-saksi iman ini menggambarkan bahwa dalam hidup mereka yang baik dan berkenan itu Allah menyaksikan mereka dalam kenyataan hidup ini. Dan bagi saya, itu menjadi penting. Mereka, kita menjadi accountability bagi mereka, tapi mereka juga Allah mau menyaksikan bahwa mereka itu benar dan menjadi accountability bagi kita juga untuk melangkah. Jadi saya kira ini sesuatu sudut pandang yang luar biasa nih. Ibrani 11 yang membuat kita memiliki alasan, contoh untuk tidak menyerah, tapi juga sebuah tantangan bagi kita. Orang-orang yang biasa mengatakan kita mau menyaksikan Tuhan, tapi kita memiliki sukacita bahwa kalau kita betul-betul menjalani semuanya sesuai dengan apa yang diperkenankan Tuhan, Tuhan akan menyaksikan kita. Dan itu bukan hanya untuk kita, tapi generasi-generasi kita. Itu aja, Pak. Oke. Jadi itu juga sama dengan ketika murid-murid pulang di kitab Lukas 10 itu, mereka lapor sama Yesus, setan jatuh. Yesus bilang, jangan kamu bersuka cita karena setan jatuh, tapi kamu harus lebih bersuka cita karena namamu tercatat di sorga. Jadi memang Alkitab ini memberi kita inspirasi terus, kekuatan, bahwa
kita bercerita tentang Tuhan, kita menyaksikan Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan tidak ada yang diremehkan atau disia-siakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca kitab Ibrani seluruhnya, kita temukan juga Ibrani 6 ayat 10, itu bilang, Allah tidak lupa segala perbuatan baik yang kamu kerjakan dulu, sekarang, bagi orang-orang kudusnya. Jadi, kalau orang dunia tidak berterima kasih, tapi Allah tahu berterima kasih untuk apa yang kita kerjakan. Oke, dari Riko ada? Generasi hari ini, artinya ketemunkan juga generasi yang menentukan. Sehingga ketika segala sesuatu yang dipercayakan per ketong, ya ketong tidak bisa seenaknya. Maksudnya saya bisa, ya ikut ketong pemaulah. Karena kalau dia punya ayat yang terakhir, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya, mau dibilang ketong sebagai yang kunci gitu, artinya ketua yang menentukan apakah yang mereka lakukan atau pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu sempurna atau tidak, itu ditentukan oleh ketua. Jadi memang dalam ketua punya kehidupan, apalagi ketua sudah banyak tahu kebenaran, selalu ada saja masalah, ada saja gangguan yang kadang-kadang mengganggu. Padahal ketua sudah tahu nih, ketua sudah tahu kebenaran, tapi ada saja yang mengganggu ketua. Bahkan kadang-kadang kalau sudah bilang ketua mengabaikan kebenaran hanya untuk mengingat ketua punya hawa nafsu untuk memuaskan. Padahal ketua sudah tahu itu salah. Hari ini memang ketua dapat satu pengajaran dan sesuatu yang harus diingat bahwa tanggung jawab dan hal-hal benar tentang Tuhan yang ketua sudah tahu itu komitmen yang tinggi supaya kita bisa melakukannya tuntas menjadi kesempurnaan bagi yang sudah terlalu. Ya, kan sama tuh dengan orang lagi olahraga, kan pemain. Orang olahragawan atau olahragawati kalau udah turun lapangan terus dia berhasil, kan yang dicari pelatihnya. Sampai yang jadi pelatih, pelatih boleh lain. Kan begitu. Berarti yang bangga itu pelatihnya. Karena anak buahnya berhasil. Nah, itu menunjukkan bahwa para saksi man itu juga bangga tuh. Bapak yang mereka wariskan itu dilanjutkan di generasi berikutnya. Karena itu selalu beta bilang bahwa, dan ini bukan pendapat beta, ini sudah banyak pendapat orang, nggak tahu dari mana sumbernya, politisi itu mempersiapkan next periode atau mengharapkan periode berikut. Tetapi hamba Tuhan itu menyiapkan next generation. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, dia berdampak untuk generasi-generasi berikut. Dan itu yang dikerjakan dalam sejarah perjalanan iman sejak dunia diciptakan sampai hari ini. Di setiap ada anak lahir, kita ingat ada generasi baru. Bukan hanya manusia yang hidup, tapi Injil akan terus diberitakan di setiap generasi sampai Tuhan Yesus datang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah renungan singkat dan refleksi ini memberi kami motivasi, memberi kami inspirasi, hikmat, dan kekuatan untuk mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan lebih baik lagi dan menyempurnakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berserahkan semua di tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.